para wartawan. Sidang akhbar pada hari ini akan menyentuh beberapa perkara. Pertama, telah kita berkempen sekian lama, hampir 10 hari untuk berkempen. Kami mendapati bahawa pihak kerajaan Pakatan Rakyat Selangor telah menggunakan segala cara, ya, khususnya kalau kita nak menghancurkan ceramah dan aktiviti, semua balai raya Dewan Orang Ramai itu dimonopoli oleh pihak pemagang. Ini adalah satu perkara yang tidak secucuk dengan apa yang mereka selama ini telah katakan nak buat apa ni. Mereka tuntunkan, mereka ketengahkan bersih supaya satu pilihan raya yang lebih adil, saksama dan bersih, ya. Tetapi kita berdepan dengan situasi sehingga stadium, saya tak pernah dalam sejarahnya melihat kerajaan negeri menganjurkan karnival negeri dari 7 hari bulan sampai 22 hari bulan Mac. Inilah satu contoh terbaik di mana penyalahgunaan fasiliti yang ada pada kerajaan. Dan saya juga heran kalau saya masih lagi teliti apa yang telah dihujahkan oleh pemimpin mereka, mononya di tempat-tempat lain, raya tak adil, mereka tak boleh gunakan tempat, dan di sini pula mereka melakukan. Kalau mereka memberi teladan terbaik, baulah mereka layak nak mempromosikan konsep bersih, di mana adil, saksama dan bersih adalah beberapa elemen yang sepatutnya ada dalam mana-mana pilihan. Jadi saya rasa kita berasa kesal apa yang berlaku dalam kes ini. Dan saya juga rasa sedih kerana mereka menggunakan MPKJ sebagai perisai mereka buat apa saja yang mereka nak lakukan. Jadi saya tengok kalau kita mengadu sesuatu poster ni, biasanya adalah kepada SPR, dan kita tidak melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Tapi bagi mereka MPKJ, mereka boleh terus arahkan buat sesuatu. Jadi saya rasa ini memang kita rasa kesal lah, kerana mereka menggunakan advantage yang ada and call it unfair advantage, ya. Dan saya rasa kita kena mengikut apa yang telah termaktub dalam undang-undang kecil ataupun bylaw kita atau undang-undang pilihan raya kita. Jadi saya rasa apa juga aduan sepatutnya melalui, ya, melalui SPR ataupun pasukan pemantau yang telah dibentuk. Dan kita tidak melakukan kerja yang tidak bermoral seperti terus menjalankan penguasaan sendiri, ya. Kita tak buat kerja ini. Tapi yang sedihnya pihak sana melakukan apa sahaja yang mereka rasa tak betul, mereka potong. Saya rasa ini ada satu tindakan yang tidak sepatutnya berlaku, okay. Dan satu perkara yang lebih menyedihkan kita ialah sudah lama kita membicarakan tentang masalah tempatan, masalah yang berkisarkan kepada ketidakberkesanan pentadbiran Masjid Perbandaran Kajang. Tetapi kita seolah-olah bercakap dengan dinding, tak ada respon langsung. Saya sekali lagi membuat kesimpulan bahawa kerajaan Pakatan Rakyat lari daripada masalah-masalah ini. Yang pertama, saya ulangi, mereka kata nak turunkan cukai pintu, cukai harta langsung tidak diperkontrolkan. Ini sangat-sangat ketara. Semak balik manifestonya jelas nak turun tetapi tak buat. Sebaliknya, kenaikan seperti mana yang pernah saya buat 2-3 hari yang lalu yang begitu mendadak sehingga orang pun tidak percaya. Jadi saya sedih disaman oleh mereka kerana memang ada pengadunya, memang ada kes-kes sebegini yang orang pun tidak percaya, di mana 7,167% selepas 4 kali raya. Ini adalah satu kadar kenaikan yang saya rasa boleh direkodkan dalam Malaysia Book of Record. Ini pertama dari segi cukai. Kedua, yang lebih menakjubkan ialah
sudah berkali-kali bukan sahaja pihak kita, pihak pengusaha, Dewan Perniagaan banyak telah mengusulkan supaya jangan naik charge ataupun duran lesen perniagaan. Tetapi mereka tidak mahu mendengar rintihan rakyat ini. Dan kenaikan yang pernah saya dedahkan ialah 46% hingga 500%. Ini adalah satu perkara yang memang tidak dijawab langsung oleh mana-mana exco ataupun menteri besar, baik penasihat ekonomi, langsung tak jawab. Kalau ini adalah satu pertandingan dalam peringkat dunia, sudah tentunya ini adalah isu tempatan yang perlu kita bagi perhatian. Tetapi ia tidak dipandang, memang dipandang remeh oleh pihak Pakatan Rakyat. Dan ketiganya, saya dah kata, kita dah bagi contoh tentang premium tanah. Ini juga satu gimmick yang dibuat oleh Pakatan Rakyat, langsung tidak dijawab. Lepas semasa calon kita melawat setiap kawasan, semua tempat rasa marah, rasa apa, sampah sarang. Dan ada kes-kes di mana mereka pernah mengadu kepada ADUN. ADUN suruh mereka, bekas ADUN, mantan ADUN, dia kata tak apa, cari orang main buat. Tapi yang pasti ialah penghuni, penduduk kena bayar sendiri. Ini bukanlah mutu perkhidmatan yang sepatutnya ditawarkan majlis perbandaran yang bertanggungjawab. Okay? Saya rasa ini adalah satu perkara yang memang kerap berlaku. Dan kelima, masalah yang dikatakan, Pakatan Rakyat kata Sungai Cua tidak ada banjir. Saya boleh bagi contoh gambar-gambar yang kita boleh edarkan, semua tempat selepas hujan lebat, banyak tempat di kawasan-kawasan Sungai Cua adalah kawasan yang dikatakan berlakunya banjir kilat. Jadi saya rasa lima perkara ini langsung tidak dijawab oleh pihak Pakatan Rakyat sehingga hari ini. Saya menganggap mereka tidak berminat. Daripada kita bawa isu-isu yang tidak ada kena-mengena dengan kajak, mereka memang nak menutup atau menjadikan ianya sebagai perisai kepada kegagalan mereka untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku di kajak. Jadi sudah 6 tahun Pakatan Rakyat menjadi wakil rakyat di sini. Dan nampaknya dari segi mutu perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak Majlis Pembandaran Baik pun wakil rakyat gagal menyelesaikan masalah mereka. Jadi saya rasa ini adalah beberapa perkara yang saya minta, saya mencabar Pakatan Rakyat supaya jawab pertanyaan-pertanyaan.